Wajah Pusingnya yang kedua, dan kita duduk dalam ruang yang kecil Melayu, dan saya bersama Nasrul Maso juga, dan Ustaz Kuli, dan saudara Ahmad Siddiq. Selamat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai gini lah. Saya saat ni tak akan pergi. Pas tak kulit kata jangok ke apa tu, pasal akan akan lah. Alhamdulillah. Pasti bahala pun dah. Pasti bahala dah. Amal lah, ramal lah. Lepas ni ni bakar tu pasal jangok lah. Kalau kau tu kau ni pergi tak kulit lah kau ni. Alhamdulillah. Ni hak lama dah sebab tak ada wajah ni lah. Ada loko wajah ni. Saya pun saya dipakah lah bapak. Masa saling. Pihak ada akan yang ada kuat. Ada seorang mula mari seorang ustaz mari ngajar buat mula apa mari pak teroyak tepi ni bakal sedak gini. Bakal naik motor tak cabut. Dia beli. Dia beli gigi suti bakal. Bakal sungguh lah. Naik motor tak cabut. Naik motor dah 81 roh tak cabut. Ya modal. Tak kau. Lekat pang ada pihak. Ya pihak ni pihak kain segang. Kain segang paciang eh. Ya kain paciang dah orang tak buat mana abak apa. Ya kak bucu 3 bucu ambil tengah. Bucul ni ya kak tahu ni kak tahu kak tahu. Bayar hak boleh. Tapi tu tuntun dia banyak ah. Ya tahu set tahu buat boleh. Sebab apa sebab yang ambil tengah tu ya beri. Enggak baju dia semua kain yang kain lagi segang lah kau. Daba-daba baju kan segang tu lawak kantuk. Genang dah, tak boleh dah baju. Habis tu duduk mahal tu. Ya. Kalau mahu tahu apa yang Ustaz Kuli mahal. Mahal sebab satu naik mutu tak cabut, dia tak cabut, dia tak hilang. Tu boleh dia beli pak bakar pak. Dia temu dengan saya, dia tak tahu. Oh, punuh bakar biar Ustaz Kuli. Itu ni kejut. Tak sama. Yang makan punuh-punuh kuat dia tahu. Hari nak punuh. Tak saya pakai pihak yang lain. Insyaallah. Saya tu tak boleh ngan duk bakar lah. Buat rekan kecil Melayu lah. Apa ada berita banyak ada bang. Tak nak ajak ustaz orang hidup kecil yang buang. Tak tahu ni royak tu ya. Lambu habis tak ada. Untuk cuah habis ni. Ya. Lepas tu berterosak dah. Kita guna berterosak tengok. Romong terosak nak naik dah tadi takut ada setara kita nak ketik nak buat lagi kita tambah lagi pandai bahasa Melayu dah kita jadi kemah lagi hari ni semua saya nak buka itu Umar Wahidah kok Ustaz Dr. Ustaz Mufi kita tebah tebah kita nak ambil kat teh pada panok lah tapi tak apalah hari ni kita buat tambah kita ketik Umar Wahidah sikit bahasa Melayu ni bahasa payah lah payah tak buat buku Umar Wahidah ni Ustaz nampaklah nak maksudnya Umar Wahidah. Pasal bunyi ngalah lah. Bunyi Umar Wahidah kelemah-kelemah tu lah. Oh yang kita learning ni kasih oi kawan kin ni. Dunaik lah learning. Tapi orang yang kata naik dengan mudah sangat lah. Ya. Ada orang yang kena, ada orang yang tak kena biasa lah deh. Yalah. Ya tak kena sebab apa? Kalau kita naik tanah kita ni deh. Wairun. Kalau Wairun tu ya tak nampak kelemah Umar Wahidah. Umar Wahidah sarak lah. Kalau sama Melayu ke apa Ustaz? Umar Wahidah ni. Umar Wahidah. Umar Wahidah mana umat satu. Umat yang satu. Umat yang satu. Bersatu. Bersatu. Umat yang bersatu. Satu. Bersatu umat. Maksud kan Ustaz? Parangnya ustaz dulu. Tapi ramah dah kita bakal-bakal mau tanggih. Kita bang itu hukum kayak pula. Senokok. Mana orang yang nak jadi umat Wahidah. Umat Wahidah ni saya faham lah. Mana orang yang kena hati lapang sikit, kena hati luah, tak ada luah. Kalau ada spek ke Allah. Orang nak sign dan mulai. Tak sayang lah. Jadi kalau lebih hati luah ni kalau tu atau heroyak kalau orang ngaji ya orang bahi ingat tu he ka tu hewi dah luah. Ni orang kata kata ada satu ayat tu no. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala al-mahsyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ani rekah tala ayat ni orang tak ingat Tuhan hati sepek. Hati ke ada apa pengak kata wah purung dah. Insyaallah lah kita agak-agak ada penutup rumah ni. Hati tak buka. Hati tak buka. Tak benar-benar masuk tak saya dengar orang. Jadi
dia tak dengar orang susah lah. Dengar mana kita dengar lah dulu. Terima tengok nampak boleh pakai, pakai. Aku pengen hati nafas pak. Ya ya. InsyaAllah lah kita harap kepada semua orang Islam kita ni, khususnya hadut kacik Melayu ni ya. Pandangan kita kacik Melayu, we dada luah. Luah dia dada luah ni, ya saing pun ya luah. Saing pun boleh banyak banyak beg, banyak pesaing lah. Bukan saing kalau duduk ke benda sahaja, otak patah pun boleh. Tahu daru apa boleh, ala kedah apa boleh, tu mana gitu. Dan kita apa boleh. Tu mana orang hati luah, InsyaAllah tak ada. Ya ni ya lah benar. Benar ni kita kata. Oh. Masya-Allah taala. Okey, tapi besar eh Umar Wahidah ni. Umar Wahidah ni bukan benda mudah dah. Wi satu wiso di atas agama Islam tu pun tak padah. Nah, hak sikit-sikit ah ada selak-selak sikit-sikit tu, masa dia nak wi jumpa belako ke. Dalam umur sendiri ni mak dengan pak anak tu selak tak serupa tak serupa. Apa bagaimana orang luar suku sakak? Ya susah lah pakai bagi muda-muda. InsyaAllah ya, bagi insya apa aja ni kita nak buat mudah, tak ada apa. Mudah kita. Dah madah. Kalau kita nak sewa ke Ummah Wahidah ni, sebab dalam rumah sekali tak boleh duduk juga. Tak boleh duduk. Sebab ustaz ya ustaz nak akit angin tahun ni. Tapi saya tak sih nak tinggi lagi. Tak boleh duduk itu. Hati nak hati luah tu. Ya insyaallah. Ya dua ni ada kong ngaji. Ya ada mungkin. Doktor yang kata ilmu tu memang kunci segala umah Wahidah. Mana tak segala nak nak buka lagi. Segala jalan hidup. Dalam tebah dia. Ya pentingnya kena ada ilmu dah sebenarnya. Dia di sapa Pak Umah Wahidah tu nak ilmu lah. Nak ilmu. Kalau ia kita tak ngaji, tak tahu, tak perhati ia, tak ui peher dulu. Kemoh gapo Umar Wahidah apa tu? Kacek kata. Tahu kata demo tu kecek tu be. Demo tu tu ngajar tu be tahu dah. Oh, tengok demo tu tu tak serah. Ya. Tak serah ngah benar. Tengok tengok demo tu tak serah. Sepol Syekh Ridha dok koyak gini, pak ustaz tu koyak gini. Tengok Syekh tak serah Syekh. Cara kita yuk koyak. Tak dengar wah dia tu be. Oh, mananya lah. Tengok dia tu be. Ya, sepol Nabi atau tengoklah sisi orang kecek. Rasa tengok tu lah. Nah, unzur ila ma qal wala tanzur ila man qal. Ha, tengok kepada isi orang yang gapo isi molek ambil. Atau molek atau sah kita ada siap ada ukur. Sebab kadi orang tu hemurih hak kita nak dengar dalam ayat waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Orang masuk pina kau kadia dua kadia. Kadia pertama dia tak dengar. Kadia kedua dia tak fikir. Jadi dengar dengan mikir ni adalah cuk. Sebab boleh masuk neraka seseorang yang hamba Allah Subhanahu taala. Masya-Allah. Dalam suratul mulk okay? Wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma. Oh kalau aku dengar, oh kalau aku mikir, ma kunna fi ashabis sa'id. Aku tak kena masuk neraka bad ni kata. Jadi kita harap kepada penutup-penutup rumah ni klik fikir. Nah, apa-apa kena dengar, baru dengar pak mari fikir. Dengar saja tak fikir tak ada. Fikir belum dengar tak leh, kena dengar fikir insya-Allah taala. Ya, ada panggilan masuk dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ni? Mana ni? Itu saya dah tengok itu ni sekali yang dah tengok mudah kecil layu dah. Ya, ya. Di mana tu? Di mana? Ustaz kita tu cakap tak ada lah di kecil tu kan? Ya, ya. Capur dah tu capur siang layu lah. Kita kelain, kita kelain capur tu. Kita kelain capur. Di mana yang jadi profesor katanya? Tak. Tapi kita kelang wiyadi PH sebab kita tak nak ngajar sama Melayu. Ya, sebenarnya ini dah. Isu ini kalau kita cek pasal ini dah. Yang macam cakap ini kan? Ya. Maksudnya, saya mau jok kesilap dah kecek Melayu. Mesti yang masuk Melayu lah. Jadi kena buat kecek Melayu lah habis itu huruf lah. Nah, itu lah. Ya. Itu apa di mana ni? Kritik. Jadi kita tengok atas sini tu sepok oleh dia lah tu masuk Islam. Kecek Melayu. Jadi maksudnya tak betul lah. Kena buat kecek Melayu. Kalau betul huruf bukan? Ya, betul. Kecek Melayu. Maksudnya kalau lah kita buat kecek Melayu, di sini tu
Hak tu kecek dia tu capa tak tukar lu tak ada. Sampai tu kita tak nama kecek Nayu tu. Tak tu kecek Nayu tu. Kecek Melayu. Ni betul tu. Ramai-ramai dah duk kecek kita nak buah gapo tapi kita kena ala 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 kita nak gapo kritik membina betul bukan artinya saya tiap dia kata tiap pagi tiap malam tengok dan juga tambah roh hati ini peti-peti dia tu ya duk mana ni berjalan Comel. Kata saya, andai kata saya tu sangat suka lah mobok ni tu. Tapi bila macam ni tu pakai Senin ni. Ustaz Mak? Tak lagi dalam sejarah oleh kawan Ustaz ni. Bapa Mak ni? Bapa Mak ni? Apa ya? Bapa Mak ke ni? Dia tak buka Bapa Mak, orang biasa ya. Orang biasa saja. Ya. Tapi saya dah tengok masalahnya, kata ik, nak. Okey, masa ya. Saya ayat kata betul dah kita baca betul. Masalah cakap atau pasal kita lalu itu banyak. Ho oye jadi satu pun bila bahasa, okey. Itu tak apa kalau kita saya ada kata kita baca lagi, insyaallah. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Betul dengan apa yang dikandalki betul dengan bahasa dan bangsa kita. Kita nak buang dengan kecek Melayu. Kita tak boleh ngajar Melayu. Kalau kita ngajar Melayu, kecek kita tak perlu buh. Kecek tak kena kok. Tak kena. Tulis saya bahasa siya nak kita tulis itu pun orang Melayu dia punya tak kena tak? Ya. Sebab nak kita kata apa nak ayat kata makan nasi kita tulis mau amal kau eke tu. Orang mahu kita tak kena itu tu. Ngajar Melayu dengan bahasa siya tak kena. Lah ni kita ya tak nyamai. Tak kena tulis huruf Jawi. Tapi kita tujuan kita nak sesan, nak komunikasi, komunikasi bersama dengan orang yang boleh kecek Nayu paham mudah-mudah. Kita wasan dengan satu orang yang kata apabila sore tok guru kita naik petah. Atas weti tu. Dah, lepas tu biaya syarah guna bahasa tengah, bahasa Malay be. Kak pun tak paham enggak gitu. Payah paham. Tapi molek lah tu kalau naik dengan bahasa Melayu ke apa widok baik tu semua tu jomel. Tapi benar hak boleh sangat masuk dalam apa panggil buat tadi nak uyo ubah ke apa tu ya tak sapa dengan bahasa tu. Ya. Ya kena guna bahasa partai kita lagi. Kita orang PKK kan biasa. Ya. Ustaz kita ramai mana tu naik gi usaha nak kecek we betul dengan bahasa panggil pok kita paham mudah. Ya. Gitu. Lain ni kita kecek maju bahasa Melayu kampung. Melayu Melayu tengah ni lah ni demo usaha dah misalnya Jami Asrung. Dalam seminggu lepas baru ni saya terdengar ada cerita ya budak ya buat semana hok bicakan hok pelajar yo ya. Hok kelas hang su antaranya anak selara saja sendiri anak selara saya ya belajar bahasa Melayu dah tampak dah payo buat semina patu ya jepuk lah antara jepuk guru sekolah kawasan kita ni ya dengar ya tahu ya tahu ya bahasa kagum bahasa pumcai bahasa serenok dengar bahasa Melayu anak tempat kita kecek Melayu boleh tengok lah. Jadi sekali lagi Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak dari mana ni? Ni Melayu Batum, Melayu tu Bicai Batum Tani. Batum Tani. Baik ya. Melayu Batum. Kecek Melayu Batum dengar sekali. Kecek Melayu Batum ni kecek apa sih ya? Boleh. Boleh. Kecek Melayu ya. Kecek Melayu. Boleh kecek lah. Batum Tani dah. Masya-Allah. Silakan. Tengok dah, tengok semua dah ruang yang kecek Melayu ni dah. Tengoklah, tengok kawan tu.
bakso itu ni penuh anurat bayung lah ni pasal. Petum petum ni. Bakso itu jalan tani naung dapat hair ni ni melayu petum. Betul. Kita kapung kapung sumitan kita awak cenderung banyak. Oh, alhamdulillah. Sopik Thai. Alhamdulillah. Yo fak itu biasa me berah me gapo gitu long masa boh. Boh. Oh, sopik Thai. Ah, sopik Thai. Betul. Insyaallah ramai dah tengok wai di sopik Thai dah. Ah. Napa ke wai channel kena ki zero fak itu situ dah. Ah, ni dengar apa nak ketik kalau kita kena kecek masa ya, masa betul ya. Fang boleh dah. Budak baru ni kecek dah pelek habis dah. Tapi kita ni boleh kecek ke ustaz apa dah? Boleh kecek lagi ni. Run nah tipu ni run 50 ni nak kecek. Dok bakso dia ada capo lah. Oh. Masya-Allah, kita jaga dah, walaupun kita duk patung tu mana tak kesek-sek tani tu. Dia patung ko Yutaya ko ana tu kan boleh kecek Melayu ke tua kita tu. Cek tu mana tak kesek-sek ke panggil tu cek kita. Masa Melayu yo mareng lah ni, masa Melayu duk adap so noh dale ho Asia tu. Asia. Kapung sembik Thai ni. Tani pecah masa masa perek perek Jepun dulu sampai doya atau ke tua dulu yeah. Melayu ke tani kita yeah. Jeroh pada tani mari ke kok mari siapa bakok dok kebai masa sungai ni sungai sensa okey tak apalah masa ke main ni jeroh kapung sumika tena insyaallah kita lagi zarah batu kalau temu saya tegar lah. Tegur nak kacik Melayu tau. Tak payah tegur ni. Tak payah tegur ni. Umur 40 naik lah kacik Melayu. Oh, umur 40 naik kacik Melayu lah. InsyaAllah kita kisah sekali dah. InsyaAllah. Suan Pik Thai. Payim, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, peminat kita Patum. InsyaAllah, Patum Tani. Patum, apa kong neng? Eh, Patum. Patum tu. คลองอันนี้ส่วนพริกไทยตัวทางดวงทุกมาสุส่วนพริกไทยทุกลายอยู่จ้ะyo ya atau okey rung 40 nak kata tu kecek tu kecek laju boleh tak belak budak-budak belak benar yo tak nak belak ni tapi yo nak rengang laju kita ni masya-Allah masya-Allah yo tak ada semangat mana moga yo okey patut pina sore abi dah masa tak siap kita. Ya, saya tak ikut. Masa tak ikut lagi. Inilah ustaz boleh tambah lagi akhir we kuat kulasa sikit. Yalah insya-Allah taala kepada pontong-pontong di umur bahasa Melayu ni khususnya anak-anak kita tu pakak ka ajarlah. Pengeroyak tadi, hak tadi satu tadi. Bagi mundo dak makan dak ume, vidiku tek hak tu ni tak kenalah kalau bahasa Melayu dulu. Melayu kampung dulu. Kita halih tu so, patalah lari lagi tu, mana orang tua tu tolong-tolong hajar, tolong sungguh oyak budak-budak tu ke hak bahasa Melayu takut dia guna capo sie, banyak-banyak. Nanti banyak cekak dah. Tu jaga untuk orang kampung-kampung ya banyak orang tak ngaji lagi mah kita. Orang ngaji apa orang? Mengalah kampung saja, kampung halus sangat. Duk saya duk cabai pak weng rak weng jarang petani musong. Nah, orang hak ngaji tinggi sikit saya, hak ngaji tinggi sikit orang pun ngaji juga tapi tak sapalah. Semua orang baru-baru ni ada gak orang baru ni yang ngaji saya saman. Kalau orang tua-tua dulu gak tak tahu. Nah, semua kereta Toyota lah di Toyota. Tu jadi betul. Gitu. Orang tua kecil lah kau ya, tapi kerti dengar. Nah, harap gitulah. Orang tua tu anak-anak cucu tolong-tolong sebut ajar bahasa-bahasa Melayu klimo-klimo klimo nak guna apa kayu makan ni benda-benda dalam rumah tu insya-Allah taala boleh kita pakai baik insya-Allah. Itu bagi wai nak ada gapo nak kering-kering wai. Patu wai ni wai channel ni adalah sokok. Oh, ya kalau nak
dia mau nak tolong dia, tolong pasang duit, dia terung derek pun boleh, atau tolong dengan beli bagai-bagai khususnya kepiah-kepiah ada wak ni. Labu dunia pun boleh, akhirat pun boleh, insyaAllah. Dan harga pula, harga paling istimewa dah, dia jual sebiji ni 105 je. Nah, kepiah ni asal 400 sutih. Asal 400 sutih kepiah ni. Tapi ada loko ni? Ada loko ni, jenis ni. Tapi tak ada bag, tamada kepiah. Ya tajir yang main dulu. Pak Atos sutih Pak Ito dulu. Dalam 2-3 tahun pas dah. Lah ni duduk dalam 105 turun bawah. Ya hak kita ni ya juga mah ke Pak Ito jaga kena pak bagi dalam. Bakar dia ya, kita basuh ya tak ya tak renyanglah namanya. Bukan ni ni gosok mula-mula gini masuk sekali jangan gosok gini. Ni dia duduk dekat saya ke apa ni. Sebab daging dalam ya tak serupa. Ya tak suka lagi dalam. Lek luar ni sung molek belaka piah kena tengok. Kalau nak beli piah tu ya kena tengok agak. Apakah sedap, apakah tak sedap, panas tak panas, sebab orang buat piah ni yo hak dalam yo duk tukar. Bagi kita tak ketih ni tak tahu. Insya-Allah piah nak piah hak molek sedap bakar tak panah ho ada jo Hawaii ni insyaallah. Insyaallah salah ni ngapa main malam. Okey masih dek apa kata nang ke mesti ke apa ni lepas ke dong ke kira insyaallah lah khususnya saya de ada go ho sedak segi gi gi setahun dua tahun tu klik mari boleh ada keadaan lah ni lah kita tak tahu tu dah patut saya orang ni ada setahun dah nak habis lah kemana pun kena habis juga lah itu lah kutip-kutip puru kat keliling jamiah dan ini pernah punya lah jamiah tu tahan saja askar saja lah tak apalah insyaAllah masa habis tak nak ucap terima kasih pada Ustaz Kuli lah waktu saudara Ahmad Siddiq sampai ni ya ya lebih masa bagi kita kecek Melayu kritik untuk membina insyaAllah tapi tengoklah nak ubah kecek Melayu gapun. Tapi kita masih duk kasih lah bangga dengan bahasa Melayu kita cuma boleh kita nak guna panggil rekan peristiwa rekan kedai kopi kedai gapun gini lah mana kata ada kita ada buat nama rekan comel kalau kita ada tu nah, tapi kecek Melayu ni rasanya tak ada punah besar sangat lah orang panggil alalu lah mana tak ada pasal rapat lagi dengan benda orang tempat teh kita lebih kita nak rapat dengan orang Malaysia Indonesia tapi kita nak rasa nak rapat dengan orang tiga wilayah ataupun orang kat Patung Tani orang kat mana-mana yang berbuah yang bertutur dengan bahasa Melayu ni nak berapak dengan orang Tani tapi kita nak juga bahasa kena betul tu insyaAllah kalau kita ada peluang kita ngajar bahasa Melayu supaya kita ngajar kewangan Arabiah apa tu hak tu jelah kita ngajar bahasa Melayu tu supaya kita boleh pekdah besar dengan friend tu insyaAllah kita undur diri dulu terima kasih pada Ustaz Tuan Romli tak kulih waktu Mak Siddiq dan saya dan Mansur Nuri dulu dan kita jumpa lagi dalam mengurap per insyaAllah dalam jam pukul 8 sahabat Kusminat dan setagi itu majlis ilmi di Masjid Ibadur Rahman dengan ustaz-ustaz kita duduk tunggu-tunggu kita sekarang insyaAllah Nuri dulu aku lihat lihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.